Radu Interwisual. Seirik balam dengan merpah, bubut dan balam serta merpati, seiring salam beserta sembah, sambutlah salam dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji serta rasa syukur marilah selalu senantiasa kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana di pagi minggu yang berbahagia ini kita dapat meringankan langkah kaki kita seraya mengayunkan tangan untuk sama-sama menghadiri undangan daripada Bapak Sarbani almarhum dan Ibu Zuria sekeluarga besar.
dalam rangkaian acara resepsi pernikahan anak beliau yang bernama Muammar MPD bin Bapak Serbani almarhum dan Ibu Zuria dengan perempuan pilihannya yang bernama Melati Junipa Rinandra SIP binti Bapak Hendra dan Ibu Afrida. Bapak-bapak, para tuan-tuan guru, para alim ulama, cerdik-cerdik pandai, tua-tua tengganai yang kami hormati dan kami muliakan. Di dalam kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya selaku penyambung lidah ulasan jari daripada keluarga besar Bapak Serbani almarhum dan Ibu Zuria untuk menyusunkan beberapa rangkaian acara kita dari pagi hingga petang nanti. Acara kita yang pertama ialah pembukaan dari protokol yang sedang berlangsung. Acara kita yang kedua ialah pembacaan Nomul Quran. Kemudian acara kita yang ketiga ialah pembacaan sebagian daripada ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Acara kita yang keempat ialah pembacaan Al-Barzan Zinazom serta Mahlul Qiyam yang nantinya akan diiringi oleh Majlis Hadroh Syubbanul Mubin. Kemudian acara kita yang kelima ialah pembacaan khutab Quran oleh mempelai wanita kita yaitu saudari Melati Junipa Rinandra SIP binti Bapak Hendra dan Ibu Afrida. Kemudian acara kita yang keenam kata sambutan daripada tuan rumah. Acara kita yang ketujuh pembacaan doa dan nantinya akan ditutup dengan ramah tamah. Bapak-bapak hadirin para tamu undangan sekalian yang berbahagia, untuk memulai acara demi acara kita pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita mulaikan dengan lapas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kita yang kedua ialah pembacaan Nomul Quran, yang mana untuk sebagai pemimpin daripada pembacaan Nomul Quran ini, kami mohon kesediaannya dengan segala hormat kepada orang tua kami, Guru Abdul Jalil S.Ag. Kepadanya kami persilakan. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa zuriyatihi summa ila hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa suhada wa salihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama lil amilin wal musallifin namulisin wa jamil malaikatil mukarrabin khususan Sayyidina Si'andul Qadir Jalani Qadrasallahu sirrahu wa nawarahu wa sirajan wa ila arwahi jamalil kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat hazihi anni al-fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Sadaqallahu alazim. Terima kasih kami ucapkan kepada orang tua kami, Guru Abdul Jalil S.Ag. yang telah bersedia untuk memimpin daripada pembacaan Nomul Quran. Mudah-mudahan dengan pembacaan Nomul Quran tadi, apa-apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini bukan hanya diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, namun juga dicatat sebagai amal kebaikan di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak hadirin para tamu undangan sekalian yang berbahagia, untuk mengawali acara kita pada pagi hari ini dengan khusyuk dan tawadhu, marilah kita dengarkan lantunan ayat-ayat indah dari kalam Allah yang akan dibacakan oleh saudara kami Andri Saputra bin Bapak Ansori almarhum. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل عوقبتم ولئن صبرتم لهو خير للصابرين ولئن صبرتم لهو خير للصابرين صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Bapak-bapak hadirin para tamu undangan sekalian yang kami hormati apabila mendengar ayat-ayat Allah hati terasa sejuk jiwa terbujuk untuk selalu menjauhkan diri dari jurang kenistaan. Sesungguhnya ciri-ciri orang yang beriman itu ialah mereka yang apabila disebutkan nama Allah
maka bergetarlah hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya pada mereka, maka bertambah kuatlah iman mereka. Dan hanya kepada Tuhannya lah mereka bertawakal. Quran Surah Al-Anfal ayat 2. Sadaqallah, sadaqallah maulana al-azim. Terima kasih kami ucapkan. Mudah-mudahan baik beliau yang membaca ataupun kita yang mendengarkan sama-sama mendapatkan ganjaran pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita melangkah ke acara berikutnya, ialah pembacaan Al-Barzanzi Nazom serta Mahlul Qiyam yang nantinya akan diiringi oleh Majlis Hadrul Subhanul Mubin, yang mana untuk sebagai pemimpin daripada pembacaan Al-Barzanzi Nazom ini, kami mohon kesediaannya dengan segala hormat kepada saudara kami Mursalin SPD bin Guru Sabani Taubi almarhum beserta kawan-kawan. Kepadanya kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa Yeah.
sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, ya Rabbi, salli wa sallim. Ya Nabi, Subhanahu wa ta'ala. Kita melangkah ke acara berikutnya, ialah pembacaan khatam Quran oleh mempelai wanita kita, yaitu saudari Melati Junipari Nandra SIP binti Bapak Hendra dan Ibu Afrida, yang mana itu sebagai pemimpin daripada pembacaan khatam Quran ini akan dipimpin oleh grup khatam Quran
RT 04, 5, dan 6 di bawah pimpinan daripada orang tua kami, yaitu Ayunda Sri Ganti beserta adik-adik. Kepada grup Khotam Quran beserta mempelai wanita kita, yaitu Melati Junipa Rinandra SIP, kami persilahkan dengan segala hormat. Ialah kata sambutan daripada tuan rumah, yang mana dalam hal ini akan disampaikan oleh orang tua kami, Guru Dr.
Al-Khudori MPD. Kepadanya kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan rasa ketenangan di dalam hati orang-orang yang mukmin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, waj'alna min khiyari ummatihi wa min ahli syafa'atihi birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbishrah li sadri wayassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bersyukur kita kepada Allah dengan selalu mengucapkan kalimat alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah Allah masih memberikan kita kesempatan, masih memberikan kita kesehatan, masih memberikan kita panjang umur, dan masih memberikan kita taufik berserta hidayahnya. Sehingga alhamdulillah di pagi hari ini Allah gerakkan hati kita, Allah langkahkan kedua kaki kita menuju rumah kediaman daripada ataupun acara walimatul urus daripada Ammar atau Muammar dan Melati. Mudah-mudahan setiap gerak-gerik langkah daripada bapak dan ibu dihitung kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang pertama, kami mengucapkan kepada ketua panitia daripada walimatul urus, yaitu adik kami atau adinda kami Muammar bin Sarbani dengan kekasihnya tercinta yang bernama Molati. Nah, kami mengucapkan terima kasih kepada panitia karena sudah bersusah payah dalam rangka melancarkan daripada walimatul urus pada pagi hari ini. Mudah-mudahan pengorbanan yang telah dilakukan dibalas kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh undangan, baik bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah menyempatkan hadir, yang telah melangkahkan kakinya ke tempat kediaman kami ini. Mudah-mudahan kebaikan dan doa daripada bapak-bapak dan ibu-ibu akan dibalas kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan doanya mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kami mengharapkan juga mudah-mudahan kedua mempelai ini dalam rangka melaksanakan kehidupan rumah tangganya mendapatkan kehidupan yang sakinah, yang penuh dengan ketenangan dalam rangka menjalankan rumah tangganya, dan kemudian penuh dengan mawaddah, lemah lembut ketika dalam pelaksanaan atau melaksanakan rumah tangga, dan kemudian warahmah, kehidupan yang penuh dengan rahmat, mendapatkan rahmat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian juga kami mengharapkan kepada bapak dan ibu-ibu yang hadir, mudah-mudahan bisa mendoakan daripada kedua mempelai ini agar mendapatkan keturunan yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin.
Demikianlah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan saya akhiri, Allahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak hadirin, para tamu undangan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah tadi kita dengarkan sepatah dua patah kata sambutan oleh tuan rumah yang mana diwakilkan oleh orang tua kami, Guru Dr. Arhudori MPD. Mudah-mudahan apa-apa yang beliau sampaikan dapatlah kita untuk memakluminya. Kita melangkah ke acara berikutnya, ialah pembacaan doa, yang mana untuk sebagai pemimpin daripada pembacaan doa ini, kami mohon kesediaannya dengan segala hormat kepada orang tua kami, Guru Abdullah Syargawi bin Guru Abdurrahman. Alhamdulillahirrabbilalamin, hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani, subhana rabbiyal 'aliyyil 'azim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jami'il ahwali wal afat, wa taqdina ya Allah biha jami'il hajat, wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at, wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat, tuballighuna biha asal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat, innaka 'ala kulli shay'in qadir. Allahumma salli ala khairil bariyah wa azkal bashariyah, rasulikal mustafa wa habibukal mujtaba, sayyidina wa nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal-afiyata wal-mu'afata ad-da'ima fid dini wa ad-dunya wal-akhirah. Allahumma barik li hadzal aqdil maimun waj'al ijtima'ahuma ala husuli khairin yakun, wahfadhuma min makaidil khalqi wasyayatin, wawassi' alayhima ar-rizqa warzuqhuma an-nasla salihah minal banina wal banat, wala taj'al badanahuma fitnatan bijudika wa karamika ya arhamar rahimin. Allahumma alif baina arusina kama alafta baina abina Adam wa ummina Hawa. Allahumma alif baina arusina Muammar wa melati juniparinanda kama alafta baina abina Adam wa ummina Hawa, wa alif bainahuma kama alafta baina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Khadijah al-Kubra. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina sayyidina Ali wa sayyidina Fatimah az-Zahra. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Yusuf wa Zulaikha. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina al-ma'i was-salji bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilayka anabna wa ilaykal masir. Rabbana hab lana min as-salihin. Rabbana hab lana min as-salihin. Rabbana hab lana min azwajina dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil-muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanata wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun. Salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak hadirin, para tamu undangan sekalian, berakhirlah seluruh rangkaian acara kita dari pagi hingga petang ini. Ibaratkan berjalanlah sampai ke batas, ibaratkan berkayuhlah sampai ke pulau. Kita awali dengan bismillah, maka kita akhiri dengan kata alhamdulillahi rabbil alamin. Bunga dedap di atas para anak dusun pasang pelita, kalau ado tersilap tutur bicara, jemari disusun maaf dipinta. Barakallahu wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
rangkaian acara dari pagi menjelang siang telah terlaksana dengan baik. Baik. Dan saatnya acara hiburan kita siang hari ini. Baik, seiring balam dengan merbah, cakap merbah ado di daun padi, seiring salam serta sembah, terimalah salam dari kami, duo MC Star Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul bertatap muka, dan ini momennya juga masih bulan Syawal, Bang Yasir. Jadi kita bersilaturahmi sekaligus memenuhi undangan dari keluarga besar Bapak Sarbani almarhum dan Ibu Zuria, yang sama-sama kita ketahui Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia, hari ini putra kesayangan beliau, nah, Muammar Magister Pendidikan, melangsungkan resepsi pernikahannya dengan seorang mempelai perempuan pujaan hati yang bernama Melati Junipa Rinandra, Sarjana Ilmu Pemerintahan. Beliau ini adalah merupakan putri dari Bapak Hendra dan Ibu Afrida. Hari ini sama kostumnya dengan MC. Wah, nah, baik, sudah janjian sepertinya. Iya. Mudah-mudahan Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia, keberkahan tercurah untuk keluarga dari mempelai kita hari ini. Benar, untuk sekali. Pengantin baru, kemudian juga untuk pengantin lama. Langkah kedua kali selawat teriring salam teruntuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkat perjuangan beliaulah kita semua dapat menikmati kehidupan yang kita rasakan pada saat ini. Harapan dan doa kita bersama, mudah-mudahan kita semua akan menjadi umatnya yang baik dan tentunya mendapat syafaat dari beliau di yaumil mahsyar nanti. Amin. Silakan Bang Yasir. Dan siapa saja sih vendor kita yang hari ini baik kerjasama bersama kita? Ya. Dan tentu saja nih, ya, ada Najwa Decoration. Wow. Yang mengubah tempat kita menjadi itu ikon banget. Kemudian Mas Fotografi dari Ratu Fotografi. Dan pastinya hiburan kita hari ini ada Resti Musik Entertainment Provinsi Jambi tentunya. Dan ditemani dengan dua peserta Jambi yang akan menemani Bapak Ibu hingga pukul 17.00. Baik ya. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia, kepada kita semua doa restu untuk Muammar dan Melati Junipa Rinandra. Semoga dalam mengarungi bahtera rumah tangga menjadi keluarga yang barokah, sakinah, mawaddah dan warahmah. Tentunya pasti. Iya, sepertinya orang tua dari Muammar diwakilkan oleh kakak kandung beliau. Benar. Ulia, Uti Ulia. Cantik sekali, enggak bisa bedakan. Baik. Tinggal nunggu abang Zuhdi lagi. Mana abangnya? Baik, mungkin lagi saya dulu. Dan juga Bang, ini sudah banyak yang masuk kata ini. Yo, kita jangan banyak bercakap, bagi maka, karena lah ngoten. Baik, Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia, ini adalah tembang pembuka dari penyanyi cantik kita, ya, Restu Musik oleh Pak Ocha. Silakan, Pak Ocha. Silakan.